Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama mengunjungi Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal 2 Jakarta di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Sadina Evanalia dan juru kamera Manai Sobirin. Sadrina, apa agenda Ahok dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren di kawasan Pulau Gadung ini? Eliza, agenda dari Basuki Cahayapurnama ini mengunjungi dari Pondok Pesantren Soko Tunggal 2 yang berada di kawasan Cipinang Pulau Gadung. Ini adalah khususnya bersilaturahmi dengan para pengurus dari Pondok Pesantren Soko Tunggal 2, yaitu Gus Nuril Arifin, dan juga bersama dengan tokoh-tokoh lainnya yaitu Asosiasi Pendeta Se-Indonesia. Agenda dari Basuki Cahayapurnama ini adalah meminta dukungan kepada para tokoh ini ataupun dari Gus Nuril Arifin selaku dari pengurus dari Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal 2 di Jakarta di kawasan ini adalah meminta dukungan. Sementara itu, silaturahmi ini adalah pertama kalinya yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama kepada Pondok Pesantren Soko Tunggal 2 setelah Basuki Cahayapurnama ini menjalin silaturahmi dengan almarhum Gus Dur ataupun Abdurrahman Wahid. Sementara bukan hanya itu saja, sejumlah dukungan memang tadi sudah disampaikan oleh Gus Nuril Arifin, bukan hanya terkait dengan dukungan. Tadi Basuki Cahayapurnama juga men-sharing, begitu membagi informasi terkait dengan kasusnya, terkait dengan dugaan penistaan agama. Ia meminta dukungan kepada Pondok Pesantren Soko Tunggal 2 ini dan juga meminta kepada Pondok Pesantren ini untuk melanjutkan ataupun memberi izin kepada Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat untuk kembali menyelesaikan program-program kerja mereka, yaitu pada periode mendatang ataupun periode kedua. Berikut adalah pernyataan dari Basuki Cahayapurnama, Eliza. Ya, memang saya juga minta sampaikan buat kegaduhan, walaupun pada beliau ada hikmahnya lah. Satu-satu, nah, kita minta doa, karena gimana kan saya kan sudah di posisi terdakwa. Nasib saya tentu di tangan Tuhan, tapi lebih tentu di tangan lima hakim. Lima hakim, jaksa penuntut umum, juga penasihat hukum. Nah, kita harap ini bisa selesai. Sedikit informasi, Eliza, bahwa dari pengasuh ataupun dari pengelola Pondok Pesantren Soko Tunggal 2 ini, yaitu Gus Nuril Arifin, ini juga pernah mendukung Basuki Cahayapurnama saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Joko Widodo. Eliza? Ya, Sadrina, lalu apa hasil pertemuan antara Ahok dan juga pengasuh Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal 2 ini? Eliza, tadi sempat juga ada pertemuan internal antara Basuki Cahayapurnama dan juga Gus Nuril Arifin. Ini berlangsung internal kira-kira selama 15 menit. Namun tadi menurut dari konferensi pers yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Gus Nuril Arifin, ada sejumlah hasil dari pertemuan ini. Di antaranya adalah membicarakan terkait dengan sejarah-sejarah. Ini adalah sejarah Wali Songo dan juga sejarah dari pembangunan dunia dan Indonesia. Di sini Basuki Cahayapurnama dan juga Gus Nuril Arifin membahas mengenai revolusi mental, kemudian juga jalur tol laut dan juga perdagangan Eropa.